Kawasan Konservasi Canyon Imbas ICCA antara lima kawasan konservasi hutan di bawah kumpulan Yayasan Sabah selain Lembah Danum, Lembangan Maliau, Pesisiran Pantai Silam dan Sungai Taliwas. Kesemuanya merangkumi kawasan seluas 142,709 hektar iaitu dua kali lebih besar dari Singapura. Ia menjadi habitat pelbagai spesies flora dan fauna termasuk tembadau atau lembu liar dengan populasi dianggarkan antara 300 hingga 500 ekor. Ikuti laporan Amin Hayat Abdul Rahim yang menjelajah ke ICCA di Tongod, Sabah baru-baru ini. Ini kawasan konservasi Canyon Imbas ICCA. Terletak kira-kira 300 km dari kota Kinabalu. Meredah perjalanan menaiki pacuan empat roda lebih 7 jam ke destinasi yang berliku. ICCA berfungsi sebagai koridor pelbagai hidupan bagi kawasan di tengah-tengah pedalaman Sabah menghubungkan Lembangan Maliau dan Lembah Danum sehingga ke Laut Sulu. Kawasan konservasi Canyon Imbas seluas 27,599 hektar ini telah diwartakan sebagai hutan simpan kelas 1 pada tahun 2009. Ia bukan sahaja kaya dengan biodiversiti alam semula jadi tetapi juga ia pusat konservasi Bank Gen bagi tujuan farmasutikal dan juga bioteknologi. Hasil lebih 55 kajian penyelidikan, lebih 600 spesies tumbuhan, 242 spesies burung dan 82 spesies mamalia direkodkan. Selain orang hutan dan gajah pigmi Borneo, mamalia seperti tembadau atau dikenali sebagai banteng turut ditemui di kawasan konservasi ini. Kita akan merangka satu program pengumpulan anak tembadau pada tahun ini untuk dibawa masuk ke dalam program domestikasi untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membuat pembiakan dalam kurungan bagi tembadau. Kita akan keluarkan 100% anak tembadau dan pada masa yang sama kita akan gunakan genetik tembadau ini untuk dikacuk dengan bakar lembu ternakan daging untuk membangunkan bakar lembu kita sendiri. Tambahnya saiz tembadau Borneo lebih kecil daripada spesies yang sama di Kemboja dan Pulau Jawa. Pun begitu, saiz seekor tembadau jantan direkodkan di Sabah mencecah 600 kilogram, manakala betina antara 400 hingga 500 kilogram. Sementara itu, dalam usaha menyokong penyelidikan saintis di ICCA, Petronas sedia menyediakan geran. Jadi kita memang beri sokongan dan komitmen. Kita dah bagi komitmen bahawa there will be a grant for research annually untuk di Imbas Canyon ini. Dan tergantung juga kepada apa projek yang dipropose kepada kita tiap-tiap tahun. Jelas beliau jumlah grant bergantung kepada nilai cadangan termasuk elemen inovasi dan teknologi. ICCA berbeza dengan Lembah Danum dan Lembangan Maliau. Terdapat komuniti tinggal berdekatan dari suku kaum etnik Dusun Sungai dan Murut. Kampung terdekat ialah Kampung Imbas dengan jarak 25 km di mana letaknya Pusat Maklumat Ulu Kinabatanga. Sejak tahun 2010, Petronas telah menyumbang dana RM83 juta ringgit ke arah usaha konservasi Canyon Imbas, menjadikannya usaha sama tempatan pertama dan terbesar bersama kumpulan Yayasan Sabah. Melalui kerjasama itu, Pusat Pembelajaran Canyon Imbas ICSC dibina di tanah seluas 27 hektar, lengkap dengan kemudahan penyelidikan, pendidikan, latihan dan rekreasi alam semula jadi. Ikuti laporan bahagian kedua. Laporan Amin Hayat Abdul Rahim dan jurukamera Muhammad Jufri Judin untuk rangkaian Berita TV Media Prima.